kita perlu kerja cepat, kerja keras, dan kerja tuntas. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan upacara bendera dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19, Senin 13 Juli 2020. Dalam amanahnya sebagai pembina upacara, Kakan Wil menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada setiap insan Kanwil Kemenag Sulbar berkat raihan wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan Kementerian Agama atau LKKA tahun anggaran 2019. Dalam kesempatan tersebut, beliau mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh satuan kerja di jajarannya. Karena dengan kerja keras operator keuangan, bendahara, pengelola barang milik negara, dan semua pihak yang telah berkontribusi atas tata kelola keuangan yang baik. Pertama, alhamdulillah kita ini di Kementerian Agama 4 tahun berturut-turut selalu mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian. Itu adalah kerja semua kita. Tepuk tangan dulu. Ya. Mana Duta Aktual ini, Pak Jamaluddin ada ya? Dengan hasrat dan lain-lain seluruh pengelola. Saya mohon terima kasih dan ini yang perlu kita lanjutkan. Perlu kita teruskan. Jangan sampai kita ini Sulawesi Barat menyumbang sehingga bisa menjadi WDP kembali. Itu yang kita tidak inginkan, tapi kita mau tetap WTP. Tak lupa, Kak Kanwil juga memberikan arahan dan semangat untuk memperkuat tim Pokja RB dan ZI. Kanwil Kemenag Sulbar, Haji M. Rufli menjelaskan terkait upaya dan persiapan yang harus dilaksanakan oleh kita semua, khususnya tim Pokja, agar memahami pedoman PMPRD dan pembangunan zona integritas. Saya mohon seluruh ASN Kanwil Kementerian Agama harus mendukung, harus mensupport sehingga kita ini Kanwil Kementerian Agama jangan Sulawesi Barat ini jangan terbelakang. Kita mau masuk 10 besar lah begitu. Dalam kondisi masih mewabahnya virus COVID-19, Kak Kanwil berharap seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenag Sulbar dapat menjadi pelopor dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dengan terus memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat. Saya mohon tim gugus agar mengawal terus protokol kesehatan ini. Pesan Haji M. Muflih menutup amanah. Semua yang masuk kantor, baik tamu, harus dites suhu badannya. Supaya kita tahu, kalau ada tamu yang tidak pakai masker, saya mohon yang ada di resepsionis jangan dibiarkan naik ke atas. Atau bisa bertemu dengan pejabat-pejabatnya. Jangan dibiarkan kalau tidak pakai masker, tidak cuci tangan dulu. Saya mohon ini pengawalan ini harus ketat. Umas Kanwil Kemenag Sulbar melaporkan.